Disebut sebagai dewa langit yang tercipta dari tanah paling subur di muka bumi dan mengapung di udara. Yamasukami. Yamasukami, nama Jepangnya tetap sama, yaitu Yamasukami. Monster ini dijuluki sebagai Fugaku Ryu atau Floating Mountain Dragon. Yamasukami termasuk dalam order Elder Dragon dan suborder Pig Dragon dari family Yamasukami. Yamasukami ini diketahui habitatnya di jungle, Great Forest, dan Tower. Yamasukami nggak pernah lagi muncul di title-title Monster Hunter yang baru. Pertama kali kemunculannya di Monster Hunter 2 Japan Version di tahun 2006. Kemudian Monster Hunter Freedom Unite di 2009. Lalu terakhir di Monster Hunter Frontier Z di 2016. Cerita ini dimulai dari saat Tower baru-baru aja ditemukan setelah lama hilang. Tim riset ditugaskan untuk ekspedisi ke Tower demi mengumpulkan data dan barang peninggalan apapun yang bisa ditemui di reruntuhannya. Hal pertama yang mereka rasain adalah kedinginan di area itu karena Tower ini berada di dataran tinggi. Mereka kemudian nge-set campnya di luar nggak jauh dari Tower dan disitulah mereka bisa melihat struktur Tower ini yang begitu tinggi hingga menembus langit. Pada ekspedisi ini mereka malah nggak nemuin apapun sama sekali. Tapi itu pada awalnya aja. Kemudian pada masa riset itu, suatu hari Tower diselimuti oleh kabut asap dan awan tebal yang banyak banget. Saat inilah tim riset mulai ngerasa ada sesuatu yang berbeda di tempat itu. Awalnya di hari itu mereka mutusin untuk nggak masuk ke Tower, tapi kemudian sesuatu yang nggak disangka-sangka terjadi. Seorang penyidik dikirim ke Tower untuk pengintaian dan bener aja, kemudian balik dengan berita yang mengejutkan tim riset. Lalu tanpa ragu-ragu, para peneliti mengambil perlengkapan mereka dan segera bergegas ke Tower untuk melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dari kejauhan mereka ngelihat kawanan Remobra terbang ngelilingin Tower, tapi juga ada sesuatu yang kelihatan di langit. Melayang di udara, monster berukuran raksasa seperti gunung terbang dengan bentuk di luar pemahaman manusia. Demi mengejar pengetahuan monster, para peneliti berlari melewati kawanan Remobra untuk sampai ke Tower supaya mereka bisa ngelihat monster misterius ini lebih dekat lagi. Beberapa dari mereka mengejar hingga ke atas Tower dan yang lainnya stay di bawah untuk menggambarkan fenomena yang baru aja mereka lihat. Kemudian mereka akhirnya melihat monster itu dari dekat puncak Tower dan bahkan memberanikan diri untuk melompat ke atas tubuh monster itu. Mereka juga bahkan sempat mengambil bagian tubuh monster itu untuk keperluan riset kedepannya sebagai sampel. Anehnya monster ini bahkan gak peduli dan tetap aja stay di tempatnya. Tapi, begitu beberapa peneliti lain ikut menyusul ke puncak Tower dan juga naik ke atas tubuhnya, tiba-tiba monster ini ngebuka mulutnya lebar-lebar dan menghirup udara dalam jumlah yang besar. Selagi mulutnya terbuka lebar, gumpalan bercahaya berterbangan keluar dari tubuhnya. Kemudian monster itu mulai mengapung di udara dan gumpalan cahaya tadi ngeluarin suara jeritan yang sangat menakutkan. Lalu gumpalan cahaya itu meluncur dengan cepat ke arah kelompok peneliti dan meledak. Awalnya mereka mengira gumpalan cahaya itu hanyalah ilusi optik atau semacam halusinasi yang diciptakan monster. Setelah kejadian itulah mereka menyadari kalau gumpalan cahaya itu adalah makhluk yang nyata dan berbahaya. Setelah ledakan pertama, peneliti lain yang masih berdiri di tubuh monster raksasa itu pun ikut terkena ledakan dan tewas. Kemudian tim riset yang masih hidup langsung mundur, kabur dari tempat itu setelah banyak jatuh korban selama investigasi. Walaupun tim riset menderita kehilangan banyak peneliti, tapi mereka yang tewas dalam penyelidikan telah berhasil mengumpulkan banyak sampel yang berguna untuk penelitian di masa depan. Inilah monster yang ditemukan oleh tim riset dengan pengorbanan yang gak sedikit, dan kemudian diberi nama Yamasukami. Diketahui sebagai Floating Mountain Dragon, Yamasukami ini adalah tipe monster raksasa yang gak cocok dalam klasifikasi monster apapun, namun juga memiliki kemampuan menghancurkan yang sangat besar. Karena klasifikasi yang gak jelas inilah, makanya Yamasukami ditetapkan sebagai Elder Dragon. Walaupun aslinya Yamasukami sangat suka daerah yang rimbun, dia juga tetap bisa terbang melewati lautan dan daerah bersalju. Beda dengan flying monster lainnya, Yamasukami gak terbang menggunakan sayap. Karena gak punya sayap, Yamasukami memanfaatkan organ tubuhnya yang dapat menghasilkan gas khusus dan membuat tubuhnya jadi ringan sehingga jadi bisa melayang. Kemudian dia akan ngelepasin gas itu dari bawah perutnya dengan penuh kendali untuk bergerak di udara. Selain menggunakan gas untuk manuver di udara, Yamasukami juga bisa menggunakan gas ini untuk perlindungan diri. Karena gas ini akan bertebaran di udara, mengaburkan pandangan dan menempel di tubuh makhluk lain, bahkan bisa membuat kulit terbakar. Seperti yang bisa kita lihat, bagian tubuh luar Yamasukami dilapisi dengan dedaunan hijau seperti tumbuhan, pohon, lumut, dan lain-lain yang bikin penampilannya seperti hutan.
Gak pernah ada yang tahu dan melihat seperti apa wujud yang masuk kami jika tumbuhan dan pepohonan itu gak ada di tubuhnya. Pepohonan ini semua dapat tumbuh subur karena hidup dengan mengonsumsi nutrisi dari cairan yang keluar di tubuh yang masuk kami. Cairan ini lengket, berwarna gelap, dan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang masuk kami juga memiliki 4 tungkai kaki dan kumis berbentuk seperti tombak di depan wajahnya. Walaupun agak sulit terlihat, yang masuk kami ini juga punya rahang yang gede banget untuk menghancurkan makanan. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa Yamasukami ini adalah jenis omnivora atau pemakan segala. Yamasukami juga suka berkeliaran mencari lahan yang subur untuk dimakan. Kalau dia nemuin lahan atau danau yang bagus, maka dia bakal nyedot seluruh tumbuhan dan fauna yang ada di situ dalam sekali lahap untuk mencukupi rasa laparnya. Dilaporkan juga bahwa Yamasukami pernah melahap beberapa pedesaan selagi mencari makanan. Insiden ini juga bahkan melibatkan hilangnya kelompok peneliti yang sedang bertugas di tempat lain. Mereka tiba-tiba tersedot oleh angin yang sangat kuat dan dinyatakan telah dimakan oleh Yamasukami. Proses pengolahan makanan Yamasukami ini menghasilkan gas yang terbuat dari campuran hewan, tumbuhan, dan apapun yang dimakannya. Kadang juga dalam proses makannya, Yamasukami bisa nggak sengaja menelan hewan seperti Great Thunderbug. Great Thunderbug ini setelah kesedot bukannya mati, tapi malah berevolusi karena berada di dalam tubuh Yamasukami yang penuh dengan nutrisi. Inilah yang nantinya akan tumbuh besar dan agresif, tapi juga bisa memberikan serangan berupa paralyzing shock dan ledakan yang mematikan. Ketika merasa terancam, Yamasukami akan melepaskan Great Thunderbug ini dari mulutnya sebagai bentuk perlindungan diri. Inilah gumpalan cahaya yang dilepaskan Yamasukami untuk membunuh para tim riset saat ditemukan di tower. Pada saat marah, Yamasukami juga akan menghirup udara yang sangat kuat untuk menarik hunter ke dalam mulutnya. Seorang hunter yang cerdik akan memanfaatkan situasi ini buat ngelempar tranquility bomb dan itu bakal ngebikin Yamasukami stun untuk sementara. Tapi ini gak bisa terus-terusan karena dia bakal kebal. Ketika dia tumbang karena menerima banyak damage, hunter bisa melompat ke tubuhnya buat ngambil material. Yamasukami ini juga kadang disebut sebagai Psycho Ryu atau Oldest Dragon karena bentukannya yang rada-rada ancient. Beberapa spekulasi mengatakan kalau Yamasukami ini berusia lebih tua dari tower itu sendiri. Kalau kita sambungin lagi, tower aja dibangun pada zaman peradaban kuno, yang berarti makin gak diketahui lagi berapa lama Yamasukami sudah hidup. Sebelum tim riset datang ke tower, dapat dinyatakan bahwa tidak ada sama sekali dokumentasi yang pernah eksis tentang Elder Dragon ini. Pernah ada orang-orang yang laporin kalau mereka ngelihat Yamasukami tapi dengan bentuk dan warna yang sedikit berbeda. Ini berujung kepada teori kalau Yamasukami juga punya varian atau subspecies. Tapi para peneliti menyimpulkan kalau itu sebenarnya adalah monster yang sama. Kemudian baru terbukti kalau Yamasukami emang memiliki jenis lain dari dirinya, yaitu Yamakurai. Yamakurai dijuluki sebagai Ukiho Ryu atau Floating Pig Dragon. Yamakurai juga sama besarnya dan bagian dari origin species karena bentukannya yang sama tuanya dengan Yamasukami. Yamakurai belakangan tiba-tiba aja kelihatan ada di area Highland, tapi nggak diketahui kenapa dia ada di sana. Gak banyak informasi diketahui tentang Yamakurai, beberapa malah mengira kalau ini adalah versi Yamasukami yang sangat ekstrim tua usianya. Untuk movement, sebenarnya bentuk serangannya sama aja, tapi Yamakurai ini lebih memanfaatkan tanaman yang menempel di tubuhnya. Tanaman ini sangat langka dan gak bisa ditemuin di area Mezaporta. Sama seperti disebutin sebelumnya, ini semua hidup dari cairan tubuh Yamakurai. Perbedaan lainnya adalah Yamakurai memiliki gigi berwarna emas dan udah banyak banget yang hancur karena efek dari cairan beracun dalam tubuhnya. Yamakurai menghasilkan cairan dalam perutnya yang sangat beracun dan bisa melelehkan apapun. Gak cuma sampai situ aja, Yamakurai juga bisa ngelepasin gas beracun dari bagian tubuhnya untuk macam-macam status ailments. Seperti sleep pada normal state, sleep and poison pada rage state, dan jika sekarat dia bisa menambahkan racun paralyze. Yamakurai juga bisa menyerang menggunakan bibit-bibit tumbuhan dan jika kena ke tanah itu bakal jadi tumbuhan yang baru seketika. Saat terdesak, Yamakurai akan menggunakan seluruh racun dalam tubuhnya sampai mengubah warnanya menjadi kemerahan. Dalam kondisi ini, Yamakurai bahkan bisa memunculkan badai. Walaupun Yamakurai memiliki gigi emas yang hancur dan kotor, tapi surprisingly dia nggak bau sama sekali, bahkan ternyata dia melepaskan bau yang wangi. Mungkin ini disebabkan karena seumur hidupnya dia hanya mencari makanan dari lahan yang subur. Lalu tanaman rambat yang menutupi tubuhnya dipercaya memiliki efek mistis yang jika direndam dalam air dan diminum akan membuat manusia menjadi immortal. Menarik. Nah, gimana? Kalian suka? Yamasukami adalah monster yang teramat sangat tua dan bahkan Yamakurai jauh lebih tua lagi sampai ditetapkan jadi origin species.
Origin spesies ini juga ada jajaran monsternya yang mungkin bakal kita bahas di video tersendiri. Tulis di komen monster apa lagi yang bakal kita cover lore berikutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video yang lainnya.